Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Elyasa di channel Muhammad Elyasa. Dan di video kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai modifikasi, biaya modifikasi CRF menjadi supermoto seperti ini ya teman, dengan menggunakan ban Maxxis Xtramax seperti ini ya. Oke, yang pertama ini adalah biayanya di bawah 3 juta teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ingin menghemat, punya budget 2 jutaan, mungkin bisa dijadikan CRF kalian menjadi supermoto ya, diganti dengan ring 17 depan belakang. Oke, okay? Nah seperti ini untuk penampakannya ya. Ini adalah velg Gold Rossi teman-teman ya. Nah seperti ini dia teman-teman. Yang depan ini menggunakan ban Maxxis Xtramax dengan ukuran 110/70 teman-teman ya. Ini 110/70 dengan lebarnya peleknya 300 untuk depan ya. Dan untuk belakang kita lihat dari sini, cakep kan pakai yang warna gold. Lebih mengkilap ya kalau misalkan kalian lihat langsung ke sini. Ini ban Maxxis Xtramax ya. Oke. Ini dengan ukuran pelek lebarnya 350 dan juga ini ukuran ban Maxxis Xtramax-nya 130/70. Ya, ini adalah rincian biayanya seperti ini ya. Untuk peleknya menggunakan Rossi dan juga rujinya TDR, dan untuk yang paling mahal ini bannya teman-teman ya. Yang paling mahal itu adalah bannya depan belakang. Ini 490 saya kemarin belinya ya. Jadi ini saya sudah siap pasang kemarin ya, PNP. Jadi saya beli sudah jadi ya di tokonya. Saya belinya lewat Tokopedia ya. Silakan kalian bisa cari wheelset supermoto CRF. Nah, di sana banyak pilihan dengan harga 2 jutaan juga ada ya, yang tinggal pasang. Yang mungkin kalian punya budget yang 2 juta, pengen hemat, kalian bisa rakit sendiri seperti menggunakan tromolnya menggunakan yang ori dan juga rujinya menggunakan ruji yang TDR yang murah ya. Ini jari-jarinya murah, sekitar 60 ribuan. Cakep banget ya. Biayanya sekitar di bawah 3 juta ya kalau misalkan kalian menggunakan tromol beli langsung full set seperti ini ya, tinggal pasang. Maka 2.700 kalian bisa beli wheel set dengan pelek Rossi, ruji TDR dan juga ban depan belakang Maxxis Xtramax, dan juga untuk lebar peleknya 300-350. Jadi lebih garang seperti ini ya untuk pelek lebar seperti ini daripada yang 250. Lebih lebar seperti ini karena memang ini sangat garang sekali menggunakan pelek yang 300-350 yang belakang. Oke, okay. Untuk harga peleknya sekitaran 700 ribuan ya untuk peleknya, dan jari-jarinya TDR 70 ribu mungkin 60 ribu, dan yang paling mahal itu adalah bannya teman-teman ya. Bannya ini 1 jutaan depan belakang, sangat garang sekali. Ini cocok kalian rekomendasi bagi teman-teman semua ya yang ingin modif supermoto menggunakan pelek warna gold dan ban Maxxis Xtramax seperti ini. Gagah banget ya. Oke, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga ini bisa memberikan referensi bagi teman-teman semua yang ingin memodifikasi supermoto CRF-nya. Oke. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.